Hai guys, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk yang di Eropa sana ya. Selamat malam juga yang di Indonesia. Taiwan juga selamat malam ya teman-teman. Oke, teman-teman, gimana hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya, kalau semuanya sehat walafiat itu yang kita harapkan ya teman-teman. Kalau kita sehat, semuanya akan lancar, kita bekerja juga akan lancar, beraktivitas akan lancar. Pokoknya kalau sehat itu emang enak ya. Jadi kita harus jaga kesehatan teman-teman, apalagi di musim panas ini ya. Di Taiwan ini, ya nggak di Taiwan juga ya, pokoknya yang ada di luar negeri itu sekarang kan lagi musim panas ya teman-teman. Jadi jaga kesehatan ya teman-teman, banyak air, banyak minum air putih, makan banyak buah dan sayuran. Oke teman-teman, malam ini saya mau unboxing, mau review makanan. Tadi siang aku dibeliin es krim sama my boss ya, sama si bos. Dia itu kalau musim panas pasti banyak beli es krim untuk kita ya. Nah, saya ini beliin es krim. Ini es krimnya teman-teman. Saya mau review es krim. Ini dibeliin majikan ya, ini dua ya. Ini es krim Meiji. Ini enak sekali yang rasa susu ya. Dan ini apa ini? Beda ya, beda produksi ini, beda produknya dan ini nggak tahu apa. Ini coklat mungkin ya. Yang ini apa namanya? Ini susu. Ini apa susu ya, es krim yang rasa susu, aku suka sekali ini enak sekali. Oke teman-teman, kita makan es krim. Saya mau cicipin ya, ini makanan es krim ya. Ini dua macam, ini sama ya, besar ya. Oke, kita buka ya teman-teman, ini seperti apa di dalamnya. Yang penting yang jelas aku suka banget ini. Wah, susah ini. Ini makan es krim ya teman-teman. Oke, buka ya. Ini dalamnya mungkin coklat ya ini ya. Oh, sama ya, putih juga, tapi ini ada coklat-coklatnya gitu ya. Nah, ini. Oh, kalau ini putih ya, ini tidak ada coklatnya. Wangi sekali. Inilah teman-teman es krim yang Meiji, ini merek Meiji ya. Ini es krim susu, rasa susu. Dan ini kayaknya ada coklat-coklatnya kayak gini. Oke, saya cicipin yang ini ya. Ini tadi saya taruh di, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada coklatnya ya. Kalau yang ini gimana? Ini natural, ini nggak ada campuran ya teman-teman. Aku milih ini. Ini enak banget, susunya kental sekali. Kalau ini ada coklatnya ya. Oke. Ini ada coklat. Enak sekali. Oke, ini nggak akan habis lah teman-teman. Saya masukkan ke gelas aja ya. Ini masukkan ke gelas.
Ini merek Meiji ya. Aku suka ini rasa susu. Kalau ini apa ya? Ini udah cair, aku tadi taruh di kulkas. Musim panas itu cocok banget makan-makan yang dingin, tapi jangan sering-sering lah teman-teman, sekali-kali ya. Oke, yang ini ya. Ini ada coklatnya. Ini ada coklatnya. Saya lebih suka yang ini ya. Kalau yang ini ada coklat, nah ini enggak ada, ini susu ya. Ini semuanya susu ya teman-teman. Kalau ini ada coklat, ya dua-duanya sih enak sih. Ini dibeliin majikan ya. Dia tadi pergi beli dua ini. Saya suka ini es krim. Karena musim panas aja teman-teman. Kalau nggak musim panas nggak berani makan es krim. Ambil sedikit lagi ya, ambil 1 sendok lagi, udah teman-teman, ini mau saya masukin kulkas lagi ya, nggak akan habis, ini sangat banyak sekali. Oke, ini mau saya masukin lagi ke kulkas, ini taruh ke kulkas ya.
Bikin sendiri juga bisa loh teman-teman, bikin dari buah-buahan ya. Ditambah dengan pisang, taruh di apa di pisir ya, dibekukan gitu ya, terus di blender bikin sendiri pakai buah-buahan itu lebih sehat ya. Jangan pakai gula gitu kan, pakai madu apa pakai kurma, pokoknya dari buah-buahan kan sudah manis ya teman-teman. Ya ini sekali-kali aja, ini karena majikan yang beliin, kalau sendiri saya nggak beli ya. Ini dibeliin majikan ya, saya makan aja ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian di sana sehat selalu, mudah rezeki dan sukses ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.